masa pembuahannya itu nyampe. Tadi guys. Aduh. Aduh, kehujanan guys. Flower papaya. Jadi kita akan memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih sudah stay di channel Didi. Hari ini Didi kembali ke pesawahan. Yeah. Mainnya hutan sawah ya. Di depan Didi ada kebun mentimun ya, atau bonteng. Kita mau lihat dulu ya, kita spill sedikit ya, bonteng. Nah, ini dia guys, mentimun. Biasanya gitu ya, yang setahu Didi itu dari mulai pembibitan ya kecil, sampai bisa dipanen itu kurang lebih 75 hari sampai 85 harian. 3 bulan kurang sedikit. Dan masa pembuahannya itu nyampe 1 sampai 1 setengah bulanan gitu. Demikianlah ilmu untuk hari ini tentang mentimun. Mentimun juga bagus buat kesehatan. Bisa buat tulang, buat kanker. Banyak fungsinya itu. Apalagi buat kulit ya, serat. Terus buat ibu-ibu tuh, bunda-bunda pakai ini nih matanya nih. Itu juga bagus tuh. Yang paling mantap itu bisa menghilangkan lapar. Let's go. Wah, kembang gedang yang dedenya. Nuhun. Udah bilang. Wah, kita harus cari wadah, guys. Nah, ini dia wadahnya, guys. Nah, kita bikin tumis flower papaya. Go. Aduh. Tenang. Yeay, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita mencari tempat untuk masak dulu. Aduh, di mana ya? Udah simpan dulu sini nih ya. Nah guys, jadi ini itu jadi Didi itu sekarang di bawah kaki hutan Cikangkareng ya. Jadi ke atasnya itu perkebunan jati, pohon jati. Banyak di sini karena setiap video Didi pasti banyak pohon jati, banyak sawah ya. Alhamdulillah di lingkungan ini banyak view-view semacam itu. Selanjutnya kita bikin api unggun seperti biasa. Kita harus memasak, guys.
Nah, kenapa Didi memilih di sini? Karena di sini banyak kayu bakar, apa ranting-ranting bekas pohon jati yang kering-kering. Wah, ini mah nih, udah umurnya udah lumayan tua, udah nyampe ini 40 tahun. Ada ini. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada batu ataupun kayu basah ya, buat tatakan panci pasti jadi bikin galian kayak gini. Kita bikin hawu, namanya hawu kalau di Ciamis. Nah, ini bisa dikatasin sini. Seperti ini, jadi nanti panci akunya gini. Nah, terus api di bawahnya ntar kupluk 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 kupluk. Nah, kita kecilin dulu ini. Ini bumbu, ini pisau, ini minyak. Hujan udah mulai turun. Waduh, tapi lama-lama bocor juga, guys. Ternyata pohon jati tidak bisa melindungi. Nah, tadam, tenda aku sudah jadi. Hujan turun lagi. Kayunya pada basah semua, guys. Gak bisa bikin api. Kehujanan, guys. Tadi Didi itu dibongkar ya, yang saum yang di sana gitu, karena udah nggak memungkinkan. Alhamdulillah ini nemu saum si Uwa. Wah, Didi iring lah sedapnya. Saungnya lumayan nyaman juga, guys. Kayaknya bisa nginep juga di sini nih, Didi.
Ah, sepertinya itu ada dapurnya juga tuh. Oke, kita keluarkan bumbu kita. Wah, bumbu kita kena air, guys. Aduh, gak apa-apa lah. Nah, masukkan minyak dulu ya. Laper, guys. Minyak. Aduh, ini bawangnya. Bawang putih doang. Wah, matang nih. Kita pakai cengek. Cengek. Ketinggalan sumpitnya lagi ah. Ini guys, flower papaya. Aduh gimana ya? Ah, masukin aja sini. Ya, flower papaya. Ayo, yang mau flower papaya. Kita pakai air hujan. Nah guys, karena lampu didinya baterainya habis ya, jadi pencahayaannya pakai ini, pakai api. Nih lihat nih, tuh udah kelihatan mulai burus-burus ya, tinggal di usrang-asreng. Ya apinya mati. Mari kita kusrang-kasreng. Aduh, ini nggak dibalik-balik nih. Kita belum masukkan penyedap biar ada gurih-gurih. Secukupnya aja ya. Maaf banget ya guys ya, pencahayaannya ya pakai api. Kita kusrang kasreng. Oh, nah, ya, ini sumpit baru. Kayaknya enak, tapi belum dicip-icip ini guys. Akhirnya sih udah saat ya. Mantap. Asinnya kerasa nih, tapi tim pepayanya belum ini banget, belum lembek. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, lihat tuh flowers papayanya udah mateng. Mumpung api masih besar ya, pencahayaannya masih bagus. Kita makan sekarang. Selamat makan. Wah, gelap. Selamat makan. Jadi nggak begitu pahit guys, bunganya itu nggak begitu pahit. Cocok buat lauk. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah mempantengin walaupun kondisinya hujan ya. Ada gimana tuh, terima kasih banyak ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata apa gimana ya. Selamat malam, Didi mau istirahat dulu ya. Aduh, ini lampu ininya pengapiannya mati. Kita lanjutkan besok. Oke. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didi mau lanjut makan dulu. Oke. Sehat-sehat selalu semua. Aduh, apinya mati. Ya.